Nah, tujuannya apa, Pak? Kok jenengan pengen di sini terus, Pak? Ya, mengikuti jejak leluhur saya atau mbah-mbah saya dulu, buyut saya dulu. Mm-hmm. Buyut saya karena kerja di Candi Watu Sumpah, enggak ada orang lain, akhirnya ke mbah, mbah ke bapak, akhirnya saya juga harus. Harus, Pak. Iya, harus. Dan lagi nak keturunnya ke bawahnya juga harus ada yang mau gitu, dari keluarga saya gitu. Okay, let's go. Ini sampai ke belakang sana, Pak ya? Sekitar 50 meter. 50 meter persegi lah. 50 meter persegi. Kalau yang Watu Sumpah itu berapa? 15 kali 15. 25 kali 25. 25 kali 25 meter persegi. Ya. Kalau yang ini 15 kali 15. Iya. Kira-kira aja. Kan? Iya, iya. Kalau sana saya kan bilang kakek saya, areal ini 25 kali 25 gitu. Okay. Walaupun enggak ada pesan ya tetap enggak akan saya jual, saya mintain pekerjaan aja turun temurun gitu. Mm-hmm. Ya tetap sejarahnya ada Mas Mboten Ical. Nggih, 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 betul, Pak. Di beli orang lain sejarahnya putus. Sejarahnya putus, nah, benar. Tapi kalau di tengah-tengahnya putu ini apa, Pak? Wah, saya kurang belum tahu ya. Bek-bek ada tetap batu bata merah ya? Iya, batu yang bata ada kelihatan gini juga tapi sedikit. Lepas itu. Iya, struktur gini. Kelihatan gini struktur sebelah situ ada. Tertutup anu. Heeh. Semak-semak ini, rumput-rumput anu. Ini kan sampai ujung sana nih tinggian. Okay. Sampai ujung meribu. Kalau disebut kuburan kapit, ini berarti ada kuburannya, Pak? Di sebelah sini? Oke, okay, ini. Sebelah pun. Ini kuburan kapit yang meribu. Ini jumlahnya ada berapa, Pak? Tiga. Ada tiga. Sama yang kayak di depan, Pak? Di depan kan empat. Di depan empat, ya. Bahkan malah ditemukan kerangka manusianya di luar pagar. Di luar pagar. Di luar pagar yang ada makamnya itu. Iya. Di luar pagar makam. Oke. Di luar pagar makam. Berarti orang kalau kesini ya berdoanya di sini, Pak ya? Iya. Setelah berdoa sudah kembali. Kalau yang di sini, kalau yang di sana kan sambil lihat-lihat candi. Jin. Kalau di sekitaran di sekitaran cungkup ini, yang di sawah-sawah itu ada struktur lagi apa enggak, Pak? Yang di areal sawah sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Mungkin dulunya kita nggak berandai-andai atau nggak nerka-nerka ya. Sekarang apa adanya yang sekarang aja. Okay. Sekarang sudah nggak ada. Gitu. Seperti sumur apa yang di depan candi kan sudah terbongkar apa itu jadi sudah nggak saya anu. Tiba-tiba ada sumur kotak gini. Tapi batu batanya disimpan juga oleh bapak itu ke atas. Gitu. Tadi yang di bawah pohon pelasa itu pelosa itu bekas sumur yang di belah barat candi. Okay. Diamankan karena oleh penyewa tanah kan tanah di bagian batu bata. Akhirnya batu bata sumurnya diselamatkan bapak saya. Hmm. Pak, terakhir Pak, untuk harapannya gimana Pak? Untuk jenengan, ya, Mbak. Kok kalau kelihatannya jenengan kok masih berharap gitu Pak? Gak ada sesuatu yang tersembunyi apa? Bisa disampaikan? Yang tersembunyi hanya saya dapat SK aja, karena itu kan hak saya dari turun-temurun, gak ada orang lain. Wong orang lain aja bisa masuk, kenapa saya enggak? Kan itu seperti kawan saya itu gitu loh. Itu dulu kan atas bawaannya Pak Kades yang dulu gitu loh. Saya kanis nyopong istilahnya. Borong kerso mawon dengan harapan kemudian harinya kan saya dapat di rekrut gitu loh. Jadi saya nerima aja gitu loh. Yang itu yang dijadikan dulu katanya Pak Kades yang dulu. Mm-mm. Pak Didik dulu nanti sampean kemudian. Nggih. Tapi Bapak sudah ada pengajuan atau sudah tahun 2020 ya? Kalau dari awal saya sudah sering, bahkan dapat surat pengantar dari Pak Kades yang dulu apa pernah 2009, yang terakhir adalah tahun 2022 saya ajukan ke anunya ke kepegawaian Mbak Jumlah siapa itu. Terus setiap bulan saya juga saya laporkan absen saya, saya tulis saya datang jam berapa, pulang jam berapa, terus surat lagi datang lagi jam berapa, pulang jam berapa, terus yang kosong ya saya kasih catatan atau keterangan catatan bahwa kalau yang kosong tidak hadir. Tujuannya apa, Pak? Kok jenengan pengen di sini terus, Pak? Ya, mengikuti jejak leluhur saya atau mbah-mbah saya dulu, buyut saya dulu. Mm-hmm. Buyut saya karena kerja di Candi Watu Sumpah, enggak ada orang lain, akhirnya ke mbah, mbah ke bapak, akhirnya saya juga harus. Harus, Pak? Iya, harus. Dan lagi nak keturunnya ke bawahnya juga harus ada yang mau gitu, dari keluarga saya gitu. Jenengan berapa bersaudara, Pak? Saya 4 bersaudara, tinggal 2. Okay. Yang bisa meneruskan cuma jenengan berarti. Nggih. Nggih.
memang dari atas juga ngonten, semacam ada garis lurus tengah andap, dalam arti mboten teng apa garis lurus ke kanan kiri mboten. Dugi mbah kita bapak kulo teng kulo mboten, dugi saudaranya bapak ke saya mboten. Dari mbah ke bapak, dari bapak ke saya ngonten. Terus kalau misal jenengan dapat SK, Pak, iya, apa Pak yang jenengan lakukan, Pak? Ya seperti biasanya, karena kegiatan di sini kan apa ya, merawat. Yeah. Seperti kakek saya dulu, yeah, hanya merawat makam, berhubung sekarang ada candinya, akhirnya juga merawat candi gitu. Yeah. Antusiasnya di mana, Pak? Antusiasnya lebih besar lagi. Lebih. Karena apa ya, ini lo punya saya sudah seperti ini, kenapa kok kurang, saya kurang diperhatikan kan gitu. Akhirnya saya punya antusias lebih tinggi lagi. Suatu misal seperti kehadiran aja, kalau yang dulu mungkin 2 hari sekali, bukan mungkin, memang ada absennya. Saya sejak dari 2009 sampai sampai sekarang itu ada absennya, dan saya kumpulkan, saya simpan. Nah, itu lamanya masuk atau durasinya masuk itu lebih banyak setelah saya dapat kompensasi. Boleh dibilang 100% masuk. Kalau ada 1 hari, 2 hari tidak masuk, ada catatannya, saya catat. Yang kosong saya tidak hadir gitu. Biar pihak-pihak bapak pemimpin saya, bapak-bapak yang di atas, biar lebih mudah mengevaluasi. Ya, mengevaluasi dan mengontrol saya. Dan saya itu juga saya tulis apa adanya, enggak saya tambahin, saya kurangin. Itu terbukti juga, kalau memang walaupun enggak ada kontrol, pasti tahu kemudian hari. Suatu misal apa? Pas saya datang hari ini, ada sampean, ada tamu loh. Berarti kan saya datang. Kalau ada tamu datang, wah saya paling suka. Salah satu bukti untuk ke atas, baik ke BPK atau ke Dispora. Ngapain saya cerita terus mas ya. Tiap akhir bulan saya kirim absen ke BPK sama Dispora. Bersane, bersong. Bersong, iya. Jangan diperhatikan, teman-teman. Terus loh, ini loh memang betul-betul kepingin. Nah, kepingin aja nopong. Ditunjukkan dengan tiap hari. Sampai dari tahun 2008 bahkan sampai sekarang, tapi absennya 2009, 2008 kan masih belum dicatat oleh pihak BPJB waktu BPK, waktu itu BPJB kalau yang dulu, BP3 ya, BP3 dulu. Nah, saya belum, saya absen yang 3 bulan itu sejak Oktober, November, Desember, saya belum tulis absen. Tahun kalau 2029? 2008 yang ini. 2008. Ya, yang bulan 10, bulan 11, 12 ini 2008. Terus yang terus ada SK kawan saya dari pihak BP3 itu 2009. Jadi absen saya mulai 2009 sampai sekarang masih ada. Saya masih simpan ada buat kenang-kenangan. Nggih, Pak. Itu harus ada itu. Perjuangan jenengan untuk apa, mendapatkan hak jenengan nggih. Terus tujuan kula yang ngoten mawon, biar nopo nggih tertulis. Nek mboten tulis kan mboten ketinggal. Nggih. Nanti ini kuau mawon, harapan saya semakin lama semakin besar, karena ya apa? Karena sudah punya saya loh, sudah saya relakan. Suatu misal bikin pos aja. Bikin pos jaga itu ada pohon mangganya 4. Ditebangi semonggo. Demi kepentingan umum kan ngoten. Nggih. Kula relakan. Itu tanamannya bapak kula. Padahal itu tanamannya bapak kula nggih. Terus masuk sukun apa yang ditebang ya tanamannya bapak kula. Yang tanaman kula ini kojati, terus nangka, sukun yang sebelah utara. Gitu. Kalau lainnya sudah sisanya bapak. Kalau yang pohon peloso itu saksi sejarah yang paling lama. Sejak saya kecil teng mriki mpun ten pohon peloso niku. Ngapun lagi kula terus sakni. Iya, mpun apa? Suatu misal di dalam kota ini, karena orang banyak katanya bukan makam, dan saya juga nggak tahu waktu itu jam berapa makamnya, tahun berapa makamnya, saya kan nggak tahu. Andai kata nggak ada kerangkanya, saya nggak kecewa. Lapo kok nggak kecewa? Wong bahasa saya bilang makam. Nggak pun ten, bukannya sok. Anu mboten ten. Kulo mboten kecewa. Wong mbah kulo dukur kok bilang iki sanjang niki nek kuburan nang ngaten. Hari kulo suatu saat digali nggak ada. Wis gak kecewa, saya bangga aja. Bangga apa ya, itu punya itu saya anggap punya saya itu. Kenapa nggak ada orang lain, nggak ada siapapun yang merawat di situ kecuali kakek saya kan ngaten. Corong itu sing penyelamat situ, setahu saya aja dari kakek bapak kulo loh, pun 3 generasi. Betul, ngapunten, betul remeh nih, penyelamat 3 generasi. Tapi bapak absennya ini di mana, Mas? Di Spora atau di BPK? Saya catat dua-dua, saya nyatatnya di sini, tapi setiap hari saya kirim. Tidak ada absen jenengan? Boten tiap hari, setiap akhir bulan. Setelah kumpul, tutup, atau sampai 3 bulan kan 30 hari ya. Akhir bulan baru saya kirim ke BPK sama Dispora. Itu juga inisiatif saya sendiri, biar tahu gitu aja. Nggak disuruh, nggak ada yang itu. Tapi di Dispora nggak ada absen gitu jenengan? Boten nanti mereka, boten. Oh. Cuma kalau dapat konversasi, dipanggil. Awalnya dulu ditransfer lewat ATM itu, suruh pakai ATM namanya dulu.
habis itu dipanggil teng gemakan makan kalau pirsa kondisine gemakan tes pundi. Nggih, nggih. Kula jane kepengin bantu-bantu mriko nanem sup rumput taman. Kuwatir yen kene enten tamu teng mriki kula mboten enten kan iki. Nggih. Kula kala wingi mriko. Nggih. Nggih. Kula sering mriko kan Jumat kan ke madrasah saya. Jadi kepengin tahu kondisinya apa, kula mampir tiap Jumat boleh dibilang. Nggih. Mampir mriko atau tiga hari Jumat, dua hari Jumat sebelum mampir mriko. Kalau ngapunten, Pak. Kalau untuk kompensasinya sendiri berapa, Pak? Setiap bulannya? 2.000, kadang 1.000. Total 1 tahun kemarin terima 7 juta. Iya, 7 juta. Dirapel gitu, Pak. Enggak, setiap bulan. Enggak, tiap 2 bulan, tiap 3 bulan, Pak. Oh, kompensasinya setiap 2 bulan, 3 bulan. Enggak setiap bulan, Pak. Boten. Oh. Jadi totalnya setahun ketemu 7 juta. Ya, saya sebenarnya kepingin mengajukan ini itu, cuma nggak berani. Jin. Ya, kawan-kawan saya juga gitu, itu nggak ajuk no, nang segera no. Gue khawatir kalau wong anyar kok, khawatir pikir mau dari sabaran malah. Nggih. Ya nggak apa-apa, Pak. Pasrah. Para bapak-bapak yang di atas. Nggih. Supaya hendaknya mengertilah dengan kondisi saya gitu. Ada kata bapak gaji saya berapa aja kan nggak apa istilahnya kan memang untuk saya gitu loh. Nggih. Kan bukan untuk faya-faya yang wajib saya kan gitu. Nggih, semoga. Kan unek-unek. Nanti pihak manapun yang menonton video ini, bapak sendiri yang berbicara, nanti pihak instansi manapun mohon dievaluasi atau diperhatikan. Mohon perhatiannya semua instansi. Harapan saya hanya itu. Tidak kalau masalah doa sudah saya tiap hari berdoa. Saya orang Islam tiap waktu sholat, tiap sholat pasti saya berdoa. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Sami-sami kurang matur nuwun. Informasinya. Okay, let's go.